Nah ini teman-teman, hasil penampakan setelah kita unboxing ya. Kita sudah pasang perodanya atau pedalnya, terus kita sudah pasang juga spionnya. Nah di sini kita mendapatkan buku garansi dan panduan serta brosur dan katalognya. Ini kita dapat kelok kunci pengamannya ya. Untuk pengamannya ya, kita buka di sini. Ini untuk mengetahui kendaraan kita berada di mana. Oke, kita kunci kontak. Ini adalah indikator kilometer, odometernya ya, status baterai, kecepatan 1-3 ya, odometer. Ada lampu di sini ya, lampunya menyala apabila kita desak klaren di sini. Ini wesernya, klakson. Terus di setir kanan di sini ada pengatur kecepatan 1-3. Oke, kita coba kasih nyala wesernya. Oke. Di belakang juga ada wesernya ya. Terus untuk tempat pengecasannya ada di bawah tempat duduk ya. Ini tempat pengecasannya. Nah, kelebihan dari sepeda Uintly DF2 ini, apabila kita ingin standar, ini ada pegangan untuk tangannya. Di brand lain nggak ada gini, ini ada pegangan untuk tangan. Nah, ini sandaran untuk anak yang duduk di belakang ya. Sandaran cukup kokoh nih. Oke, terus untuk rem belakang dan depan ini masih menggunakan tromol. Nah, ini tampak tampilan depan ya teman-teman. Kita coba kasih nyala dulu lampunya. Oke, lampunya sudah nyala ya. Nah, tampilan depannya. Bannya di sini ban sudah tubeless ya. Sudah memakai ban tubeless 10 inci. Ya, ini sudah ban tubeless. Depan belakang sudah ban tubeless. Ini dinamo belakangnya ya. Belakang ini 350 watt. Ini pijakan untuk yang dibonceng belakang cukup kokoh. Terus di sini juga ada tempat bagasi untuk penyimpanan air minum atau HP ya. Sini ada throttle atau gasnya ya. Sebelah kanan ini throttle atau gas. Dan harga ini saya dapat kurang lebih 6 jutaan. Teman-teman bisa memiliki sepeda listrik Uintly DF2 Star. Oke teman-teman, kita tes dulu untuk kecepatan 1. Kita atur kecepatan 1 dulu ya. Ini 1. Kita tes. Atas di sini masih kecepatan 1 ya. Mentok berapa kilometer ya? Ternyata teman-teman mentok di angka 30. Kita tes kecepatan 2 ya. Kita pindah ke kecepatan 2. Ini mentok di angka 35. Kita tes lagi di kecepatan 3. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Mentok di angka 40 untuk odometernya ya. Dengan harga 6 jutaan, teman-teman bisa memiliki sepeda listrik Uintly DF2 Star.
rem depan belakang masih tromol, ban depan belakang 10 inci sudah pakai ban tubeless ya. Untuk pengecasan sendiri kurang lebih makan waktu 4-8 jam ya, dari kondisi kosong baterai. Keranjangnya juga lumayan buat simpen-simpen sayuran ya. Apabila ibu-ibu ini belanja di pasar, ini ada casnya juga ya. Casnya masih tersegel 48 volt 12 AH. Lihat sini, 48 volt 12 AH. Ini tampilan depannya, teman-teman. Tampilan depan, kita cek untuk tampilan samping. Ini bila dari samping, teman-teman, kita geser ke belakang. Ini aman sekali ya apabila membonceng anak-anak ya di belakang, karena ada sandaran pengaman untuk yang dibonceng. Oh ya teman-teman, di sini ada juga ditampilkan pelayanan service centernya 24 jam ya. Ini ada nomor kontaknya, teman-teman bisa lihat. Nomor kontak Winplay untuk pengaduan, klaim dan lain-lain. Ini ada nomor CS-nya. Cukup sekian review kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya yang mencari sepeda listrik Winplay DF 2 Star. Ini sangat recommended sekali dengan harga kisaran 6 jutaan. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya.